Wahai bunga impian, jangan ragu dan bimbang. Aku bukan si kumbang jalan. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Roygar yang empat di sini. Duhai bunga impian, jangan ragu dan bimbang. Kami sedang reaksi tiga cowok keren. Wah, maksa. Betul lah. Kita ada tiga cowok keren yang kece-kece ini. Wah, Raiga masih oke lah ya. Kalau aku kayaknya umurku kemudaan buat gabung mereka kamu, ya. Kamu masih di bawah umur, gak kayaknya boleh. Kalau aku tuh gabungnya sama Kak Adi, Adi Balsaru. Senior ya. Iya kan? Benar enggak? Di bawah umur dong. Siapa? Sama Eja masih di bawah. Ya bisa lah sama Eja ya. Sama Danang masih di bawah. Gabung dari Vo bisa lah ya, gitu ya. Aku tuh gabungnya sama Kak Adi. Yang kece-kece ini ada siapa aja tuh? Ada Gunawan, terus ada Ridwan. Dan Hari sama Hari nyanyiin lagu. Duhai bunga impian, bunga syurgawi. Bunga syurgawi. Bunga syurgawi ya. Bunga syurgawi. Beda lagi kalau itu ya kan. Ini gimana tiga cowok kece ini menyanyikan lagu Bunga Syurgawi? Benar-benar aku penasaran seperti apa. Yuk langsung aja kita lihat. Indi Gunawan, Hari Putra dan juga Ridwan. Bunga Syurgawi. Ini gue merasa kayak nonton konser tau. Iya bener, opening konser. Kayak opening konser Afgan, kayak Ocak. Tiba-tiba ya kan. Pas dari drama musikal apa gimana, soalnya para pemainnya pada di depan gitu. Iya ya. Iya kan? Bulat suara. Iya. Ya pakai mic lagi ya. Aduh. Nice. Partnya pas banget. Benar-benar pas Melayu lagi. Bikin seperti itu, sumpah demi apapun. Ini iya. Keren banget, gila. Ini udah tepuk tangan, beneran aku. Wow. Kenceng kali wawanku kan. Wow, gue sampai tercengang, terdiam. Wow. Asik. Ini gila sih, ralnya aja udah dirubah. Bener. Ini jadi kayak lagu memang buat grup gitu iya, ya. Iya. Kan? Cakep. Asik. Kelingan matamu. Ini enak berani sih, berani ya, kamera, berani menatap kamera.
Nice. Suaranya empuk-empuk. Iya, benar. Ya kan? Suaranya tuh pada empuk-empuk loh, tiga-tiga ini. Oh. Wow. Gila hanya menghisap madu. Cakep. Gila banyak banget yang dirubah. Yeah. Banyak banget yang dirubah dan bagus. Benar-benar. Hai. Aduh, siku banget. Lembutnya enak. Lembutnya banget. Melayunya dapat. Hari ini sore. Aduh. Nice. Soalnya hari saya nggak ada ngidung sedikit. Enak ya? Iya benar. Suara ngidungnya itu. Arah semen ini udah pernah dipakai buat DA belum ya? Kayaknya belum. DA atau Lida atau DA Asia gitu. Kayak pertama kali deh kayaknya. Iya kan? Kayaknya ya. Aduh. 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 Wow. Aduh, memang partnya pas banget. Ini memang benar-benar kayak perpaduan yang tepat banget loh mereka bertiga ini. Gila, ini bener. Diobrak-abrik gila, diobrak-abrik beneran. Wah. Kelas, weh. Parah, ini weh, parah sih. Kelas, weh. Parah sih. Ini lagu Danang kan ini kan? Iya. Diobrak abrik beneran sih. Aduh, cara nyanyinya. Wah, lawan tuh suaranya. Ya kan? Yes, benar. Ya, sebenarnya ada-ada aja keren tapi. Wah, gila. Sumpah ini kalau ini apa? Ya, lagu originalnya kayak kehilangan gitu di otak kita tuh originalnya seperti apa? Aduh, Raja Melayu ini. Mampu. Di sini benar-benar kayak mereka menjadi kesatuan yang luar biasa. Mm-mm. Nahan semua biar jadi satu gitu loh. Ini tuh kayak apa ya? Kayak Alpha Singer. Kan karakternya beda-beda, tempelnya berbeda. Semua warna, itu kan guru-guru vokal tuh yang setiap orang tuh karakter suaranya beda-beda, vokalnya beda-beda. Tapi pas nyanyi bareng tuh jadi satu kesatuan gitu. Jadi aku selalu apa coba ini lagu jadi kayak lagu untuk grup gitu. Dibikin dan enak gitu. Sumpah dari awal ya, dari awal RAL tadi. Iya. Di
itu kan langsung Surgawi. Habis itu kan dirubah kan, langsung dirubah kan. Dan itu sudah mulai ya, udah mulai diobrak-abrik ini lagu gitu. Dan, wow gitu. Yes. Dan nyanyinya juga tepat gitu loh, Gunawan dikasih nada-nada tinggi, mainin nada-nada di atas karena memang range-nya memang lebih lebar dibanding Hari sama Ridwan gitu. Kalau Hari memang bisa, cuma kan kadang-kadang dia masih ragu kan hari ini. Kalau Gunawan memang makanannya nada-nada tinggi gitu kan. Tapi itu sih benar, pecahnya enak banget, harmonisasinya enak banget dan nyatu banget. Dan aku selalu sama mereka benar-benar fokus ke nyanyi gitu, nggak pengen yang kayak banyak koreo kan. Istilahnya ini lagu ngebeat kan, bikin koreo tuh bisa banget. Iya. Tapi di sini lebih fokus ke suara, aku suka banget mereka. Keren loh ini ternyata, sumpah. Ini bisa jadi referensi kalau ada vokal grup lagu dangdut, ya kan? Ini bisa loh anak-anak sekolah gitu kan, pensi atau apa bisa kalian tampilin ini, ada lomba antar sekolah, curi-curi ilmu kayak gitu. Kembangin lagi, bagus. Keren banget Ridwan, Gunawan dan juga Hari. Kita lanjut lagi ke musikal. Betul. Tuh di kalde. Masih ada lagi komen lagi yuk, apa lagi videonya. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.